Kurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat meningkatkan kelelahan pada mata. 8. Aturlah volume suara senyaman mungkin. Dan jika Anda menggunakan headset, earphone, atau pelantang suara telinga lainnya, pastikan Anda masih dapat mendengar suara dan situasi sekitar tempat Anda. 9. Istirahatkan mata dengan pola 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 10. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah berada dalam posisi tertentu untuk waktu yang relatif cukup lama. Jangan lupa berdoa, patuhi protokol kesehatan, tetap semangat, dan selamat mengikuti. Terima kasih atas perhatian Anda. Safety Briefing ini dipersembahkan oleh PKRS, Rumah Sakit Islam Surabaya Ayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang dicintai dan mencintainya. Dan kelak bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Senang sekali rasanya saya, Dian Permata Asri, dapat kembali menyapa mitra sehat RSI dalam keadaan sehat walafiat. Dalam program kesayangan kita, yaitu MeTalk atau Medical Talk, yang diproduksi oleh tim PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani dan disiarkan secara langsung di studio digital Gedung Graha lantai 1 Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Acara talk show kita pada pagi hari ini terselenggara atas kerjasama Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani dengan PT Kalbe Nutrisional dengan tema kebutuhan nutrisi untuk pasien pasca stroke. Nah, kali ini saya punya narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Beliau adalah dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Dan sebelum berkenalan dengan beliau, saya akan menyampaikan informasi menarik untuk mitra sehat RSI semua, yaitu seperti biasa, program MeTalk kesayangan kita selalu memiliki hadiah-hadiah menarik, yaitu ada hadiah bagi 3 penanya raise hand dan 3 hadiah menarik untuk penanya melalui live chat, dan juga ada hadiah hiburan untuk 15 peserta MeTalk yang beruntung, yaitu akan mendapatkan pulsa sebesar Rp25.000. Baik, langsung saja untuk susunan acara talk show kita pada pagi hari ini, yaitu ada pembukaan acara talk show, kemudian ada sambutan dari Bapak Waluyo selaku Regional Medical Account Head Kalbe Nutrisional. Kemudian ada pembacaan CV narasumber dan diskusi bersama narasumber. Kemudian ada sesi tanya jawab. Kemudian ada informasi dari Bapak Muhammad Solehudin selaku Medical Account Kalbe Nutrisional. Kemudian ada informasi hadiah dan penutup. Baik, langsung saja
Saya ucapkan selamat datang di ruang virtual Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani, Sabtu 11 Desember 2021 atau 7 Jumadil Ula 1443 Hijriah dalam talk show kebutuhan nutrisi untuk pasien pasca stroke bekerjasama dengan PT Kalbe Nutrisional. Baik Mitra Sehat RSI, jangan kemana-mana. Setelah ini kita saksikan sambutan dari Bapak Waluyo selaku Regional Medical Account Head Kalbe Nutrisional. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu pariwara berikut ini. Seiring bertambahnya usia, lansia mulai kehilangan kemampuan untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke tubuh sehingga dapat mempercepat proses penuaan. Proses penuaan ditandai dengan menurunnya fungsi berbagai organ tubuh dan yang paling umum adalah penurunan pada massa otot atau yang biasa disebut dengan sarkopenia. Satu dari tiga lansia di dunia berpotensi menderita sarkopenia. Sarkopenia dapat menyebabkan meningkatnya malnutrisi, resiko jatuh, gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, gangguan mobilitas, menurunnya kualitas hidup, bahkan meningkatkan resiko kematian pada lansia. Memperkenalkan inovasi terbaru dari Kalbe Nutritionals. Entrasol Platinum dengan Profit Advance Formula dan dilengkapi kebaikan ekstrak buah zaitun yang mengandung hydrocytosol sebagai antioksidan alami dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah antioksidan di dalam vitamin C dan green tea. Antioksidan membantu menangkal radikal bebas, melindungi sel dari oksidatif stres, mencegah terjadinya oksidasi LDL kolesterol, serta mengurangi potensi terjadinya penyumbatan aliran darah. Entrasol Platinum juga mengandung nutrisi tinggi protein yang efektif untuk membantu menjaga massa otot, meningkatkan imunitas, dan mempercepat massa pemulihan. Dilengkapi dengan nutrisi tinggi serat, omega 3 dan 6, serta rendah laktosa yang aman untuk pencernaan tubuh lansia. Entrasol, nutrisi setiap hari. Entrasol. Shh, ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya. Ekstrak buah zaitun di Entrasol bantu tangkal radikal bebas. Entrasol tinggi proteinnya bantu jaga massa ototku. Entrasol itu rendah laktosa, bikin nyaman di perut. Biar tetap aktif, saya minum Entrasol 2 kali sehari. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol, nutrisi setiap hari. Baik, Mitra Sehat RSI, nggak perlu berlama-lama lagi ya. Langsung aja kita buka talk show pada pagi hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum kita beranjak ke rangkaian acara selanjutnya, mari kita mulai dengan membaca bersama-sama Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, marilah kita ikuti sambutan dari Bapak Bambang Waluyo selaku Regional Medical Account Head Kalbe Nutrisional. Kepada Bapak Bambang Waluyo, kami persilahkan.
diskusi di acara pagi hari ini. Dan kemudian tentunya tadi kepada speaker kita ataupun pemateri kita di pada pagi hari ini, ya terima kasih kepada Dr. Dian Anggia, spesialis neuro, ya nantinya akan memberikan materi mengenai nutrisi pasca stroke, ya. Dan juga tadi ada MC ataupun host kita, ya Dr. Dian Pramata Asri, terima kasih dokter. Ya, semoga acara ini juga nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan tentunya acara seperti ini juga sesuai dengan visi dan misi dari Kalbe Nutritional, di mana selain Kalbe berkomitmen untuk selalu meningkatkan kesehatan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik dengan menyediakan produk-produk nutrisi yang terbaik dan teruji secara klinis, mulai dari nutrisi untuk ibu hamil, untuk bayi, anak, dewasa, dan juga lansia. Kita harapkan khususnya di pagi hari ini, nutrisi Entrasol Platinum bisa memenuhi kebutuhan untuk pasien-pasien pasca stroke, di mana dengan kebaikan gizinya, dengan kandungan protein yang tinggi, dan juga kandungan antioksidan yang tinggi, ya bisa membantu mempercepat proses pemulihan pasien-pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Islam Surabaya, ataupun juga untuk kita sendiri yang bisa meningkatkan imunitas kita di masa pandemi ini. Kita diharapkan kesehatan kita akan terus terjaga dengan baik dan terus bisa produktif walaupun tetap di masa pandemi. Terima kasih juga untuk seluruh peserta, ya baik secara live dengan Zoom maupun yang melalui YouTube dan Instagram dari RSI, ya, sehingga bisa mengikuti acara ini dengan baik dan lancar. Semoga acara ini memberikan manfaat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Dan selamat mengikuti acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bambang Waluyo selaku Regional Medical Account Head Kalbe Nutritional. Baik Mitra Sehat RSI, talkshow pada pagi hari ini sesuai dengan janji saya tadi, kami tim PKRS telah menghadirkan seorang narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu Dr. Dian Anggia, spesialis syaraf. Beliau adalah dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Sebelum kita mulai diskusi kita dengan narasumber, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa Dr. Dian Anggia, spesialis syaraf melalui video CV berikut ini. Nah, Mitra Sehat RSI, itu tadi adalah CV dari Dr. Dian Anggia, spesialis syaraf. Beliau adalah dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Baiklah, saat ini kita sudah tiba di puncak acara talk show, yaitu dengan tema kebutuhan nutrisi untuk pasien pasca stroke. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Anggi. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Dr. Dian. Alhamdulillah, sehat. Ya, Dok. Kan ini masih belum keluar dari pandemi ya, Dok, ya. Jadi, masih ada kekhawatiran-kekhawatiran adanya penyakit-penyakit atau virus-virus yang masih bisa kita dapat, apalagi juga sekarang sudah mulai sekolah tatap muka, kemudian kantor-kantor juga sudah mulai dibuka, mal-mal juga begitu ya, Dok, ya. Cuman mungkin barangkali kita keluar dari tema COVID nih, Dok, karena mungkin orang-orang sendiri juga agak jenuh mungkin, Dok, ya, dengan COVID. Iya, benar. Sekarang kita bertanya tentang stroke nih, Dok.
sesuai dengan tema kita. Jadi sebenarnya stroke itu gimana sih, Dok? Kayaknya kan yang kita ketahui kan stroke itu kan suatu penyakit yang menakutkan, yang sepertinya tidak bisa sembuh, seperti itu. Jadi sebenarnya definisi stroke sendiri itu seperti apa sih, Dokter? Ya, baiklah. Untuk stroke sendiri mungkin sebagian dari kita juga sudah paham, tapi tidak ada salahnya kalau sekarang kita atau saya jelaskan kembali tentang stroke ini apa. Jadi kalau dikatakan stroke ini memang suatu penyakit yang menakutkan, itu tidak ada salahnya juga ya Dokter Dian ya. Tapi sebenarnya memang penyakit stroke ini sangat bisa dicegah. Stroke sendiri adalah suatu penyakit yang menyebabkan adanya kerusakan pada otak kita, yang disebabkan adanya gangguan dari peredaran darah otak, baik peredaran darah yang tersumbat ataupun juga pembuluh darah kita yang pecah atau perdarahan pada otak. Nah, oleh karena memang aliran darah ke otaknya terganggu, maka kalau seandainya aliran darahnya terganggu, maka nutrisi dari sel-sel otak maka akan mengalami gangguan juga. Sehingga pada akhirnya untuk stroke ini akan menimbulkan gejala sesuai dengan area mana yang terkena dan bagian apa yang ditangani oleh area tersebut. Jadi stroke seperti itu. Cukup menyeramkan ya, Dok ya, kalau dari penjelasan definisi stroke sendiri ya. Jadi Dok, faktor apa saja sih ini, Dok, yang bisa meningkatkan stroke itu sendiri? Iya, oleh karena memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa stroke ini adalah sesuatu yang dalam tanda kutip menyeramkan ya, maka ada baiknya kita tahu bagaimana cara-cara mencegahnya. Jadi jangan sampai kita atau keluarga terdekat kita mengalami stroke. Nah, untuk faktor-faktor yang meningkatkan stroke di sini memang dibagi dua macam. Ada faktor-faktor yang bisa kita modifikasi, tapi ada juga faktor-faktor yang tidak bisa kita modifikasi. Salah satunya memang usia ya. Kalau usia tentu saja semakin tua atau di atas 55 tahun, faktor resiko terjadi stroke lebih tinggi dibandingkan yang masih usia muda. Kemudian ada ras ya, ada ras atau genetik, itu juga sangat mempengaruhi dari faktor resiko stroke. Seandainya ada keluarga atau orang tua yang mengalami stroke sebelumnya, maka pasien tersebut atau orang tersebut mempunyai resiko yang lebih besar untuk terjadi stroke di kemudian harinya. Nah, kita masuk ke faktor-faktor yang bisa kita modifikasi. Nah, ini yang harus kita jaga tentu saja. Jadi, faktor-faktor yang bisa kita modifikasi salah satunya adalah penyakit-penyakit metabolik seperti diabetes mellitus atau penyakit gula, kemudian penyakit hipertensi yang tidak terkontrol ya tentu saja. Kemudian ada juga penyakit kelebihan kolesterol atau hiperkolesterolemia yang tidak bisa dikontrol. Nah, ada juga kebiasaan merokok. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang bisa kita cegah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Dok. Berarti lifestyle itu juga bisa mempengaruhi ya, Dok, untuk stroke itu sendiri ya. Karena kayak sering kita mengonsumsi junk food, itu juga kita bisa ya, diabetes, bisa kolesterol juga. Kemudian juga ada sering merokok, itu juga bisa faktor-faktor yang meningkatkan stroke itu sendiri. Betul sekali. Betul. Terus kalau misalnya gejala awal nih, Dok, apakah misalnya kita sering pusing atau apa sih, Dok, gejala-gejala awal yang harus kita aware gitu, Dok, kalau kita mau memasuki fase stroke gitu, Dok?
Oh ya, jadi memang untuk gejala awal stroke ya yang perlu kita waspadai ya dok ya. Betul. Jadi ada beberapa gejala yang harus kita waspadai kalau seandainya hal ini terjadi pada kita atau mungkin orang-orang sekitar kita atau keluarga kita di rumah, maka harus segera kita aware ya, kita aware jangan-jangan ini stroke seperti itu ya. Yang pertama yaitu adanya hilang rasa atau adanya kelemahan pada separuh badan, jadi separuh tubuh kita. Misalnya tiba-tiba tangan kanan dan kaki kanan kita mengalami kebas, kesemutan, ataupun lemah tiba-tiba. Nah, itu adalah salah satu gejala yang sering dialami oleh pasien stroke pada awal-awalnya. Atau apabila yang nomor dua, ada gangguan bicara. Jadi biasanya pasien datang dengan keluhan bicara pelo. Bicara pelo yang mendadak, itu juga salah satu gejala awal dari stroke. Yang ketiga yaitu adanya nyeri kepala, ya, ada nyeri kepala yang sangat hebat dan mendadak. Nah, ini juga bisa merupakan tanda awal dari stroke yang bisa segera membuat pasien atau keluarganya membawa ke rumah sakit. Seperti itu, dokter. Baik. Berarti tidak semua nyeri kepala itu adalah awal dari stroke ya, dokter ya? Karena ya, kan betul, memang dokter. Kalau membicarakan nyeri kepala itu kan kita hampir sering sekali ya dok kita merasakan sakit kepala atau nyeri kepala gitu. Jadi untuk mitra sehat RSI juga jangan buru-buru berpendapat, aduh aku hari ini lagi sakit kepala nih, tiba-tiba kayak ini jangan-jangan awal stroke gitu dok. Jadi nggak seperti itu ya mitra sehat RSI. Jadi ada beberapa kriteria sakit kepala gitu ya dok. Dan kalau untuk awal stroke ini mungkin untuk yang nyeri kepala hebat mendadak begitu ya dok. Iya betul dok. Dan tapi juga tidak semata-mata sakit kepala mungkin dok ya. Mungkin kita juga harus melakukan tes-tes ambil darah atau mungkin yang lain-lain. Dan sekali lagi memang kita juga harus perlu kontrol rutin ya dok ke dokter begitu. Baik dokter, kemudian apakah stroke ini memiliki jenis-jenis tertentu gitu dok? Jadi memang seperti yang saya sudah kemukakan sejak awal tadi bahwa memang ada dua macam jenis stroke. Adanya gangguan peredaran darah pada otak bisa disebabkan oleh dua hal. Yang nomor satu adalah penyumbatan pada peredaran darah otak kita, ya kita sebut sebagai stroke penyumbatan. Dan yang nomor dua adalah perdarahan pada pembuluh darah otak, kita sebut sebagai stroke perdarahan dokter. Jadi ada dua macam memang stroke itu dokter. Baik dokter, jadi stroke penyumbatan dan stroke pendarahan begitu ya. Jadi kayaknya kita dengarnya serem semua dok, penyumbatan dan perdarahan gitu. Dokter, terus untuk stroke penyumbatan dan stroke pendarahan ini dok, apakah ada pengobatannya juga, apakah berbeda dokter antara stroke pengobatan dengan stroke pendarahan begitu? Ya betul sekali dokter Dian, jadi memang stroke penyumbatan dan stroke perdarahan memiliki terapi yang berbeda. Tentu saja apabila memang ada pembuluh darah kita yang tersumbat, maka kita harus memberikan obat-obatan atau suatu agent-agent yang melancarkan pembuluh darah. Kebalikan dari kalau seandainya stroke ini terjadi karena perdarahan otak. Kalau kita berikan agent-agent tersebut, maka akan semakin berdarah tentu saja. Nah, untuk stroke perdarahan, sangat sering sekali pasien datang dengan kondisi selain stroke, biasanya dia disertai hipertensi. Jadi tekanan darah yang tinggi sekali. Nah, untuk stroke perdarahan, kita kendalikan itu dulu, kendalikan faktor-faktor yang bisa meningkatkan tekanan intrakranial atau intraotak dari pasien, kemudian kita turunkan tekanan darahnya, kemudian kalau seandainya memang ada suatu gangguan kesadaran, biasanya
maka kita akan berikan terapi-terapi atau tindakan-tindakan yang sesuai dengan gejala yang menyertai pasien stroke tersebut. Baik, jadi penting banget untuk mitra sehat RSI di rumah. Mungkin barangkali sekarang stroke bukan hanya pada orang-orang tua mungkin dok ya, ya bahkan sekali. Mungkin sekarang untuk remaja atau bahkan mungkin ada kasus dok selama ini untuk anak-anak begitu dok. Untuk dewasa muda saya rasa memang sudah beberapa kali saya menangani kasus, karena tentu saja selain penyebab-penyebab stroke yang sudah saya kemukakan tadi, ada faktor resiko stroke yang bisa terjadi memang pada usia muda. Salah satu contohnya, bila pasien dengan usia muda produktif ya, usia produktif umur 20-30 tahun, kemudian mengalami adanya gangguan irama jantung, maka sangat mungkin sekali terjadi serangan stroke, dokter. Untuk di RSI ini, kalau tidak salah 1 bulan yang lalu ya, saya menangani pasien stroke usia termuda yaitu usia 18 tahun dokter. Oh begitu. Jadi usia 18 tahun mengalami mendadak kelemahan separuh badan ya. Pada saat itu memang karena masih muda jadi keluarga tidak aware ya. Keluarga tidak aware, tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Baru hari kelima atau seminggu kemudian baru dibawa ke rumah sakit. Ternyata memang mengalami stroke. Dan memang ada faktor resiko dari gangguan irama jantung. Oh begitu. Baik, berarti untuk mitra sehat RSI juga jangan disepelekan apabila kita memiliki riwayat penyakit-penyakit bawaan dari keluarga kita barangkali begitu ya dok. Atau bahkan dari kita sendiri juga bisa membawa penyakit seperti diabetes atau hipertensi begitu. Jadi jangan lupa untuk sering kontrol ke rumah sakit atau ke klinik-klinik kesehatan yang ada di sekitar rumah mitra sehat RSI begitu. Dokter, kemudian apakah untuk stroke penyumbatan dan stroke pendarahan itu sebenarnya mana sih dok yang lebih menakutkan, atau jangan-jangan ini sudah terminal begitu dok, sudah tidak ada obatnya lagi atau bagaimana ini dok? Baik, menanggapi tadi yang komentar dokter Dian yang harus cek kesehatan ya, betul. Maka saya titipkan juga pesan dari Kemenkes ya, bahwa salah satu pencegahan stroke di sini yang nomor satu itu adalah cek kesehatan secara berkala. Baik. Ya, jadi biasanya kita singkat dengan sebutan cerdik, dokter. Baik. Cerdik. Yang C yang pertama itu adalah cek kesehatan secara berkala. Kemudian E-nya adalah enyahkan asap rokok dan alkohol, ya. Kemudian R-nya yaitu rajin beraktivitas fisik atau berolahraga. Nah, kemudian cerdik ya, D ya, D. Kemudian D ini diet seimbang ya. Diet seimbang. Dokter. Nah, ini ya, dietnya harus seimbang kita ya. Kemudian I I-nya ini apa cukup namanya? Ya, dok. Barangkali kita butuh istirahat betul, yang cukup betul, betul. Gitu ya. Baik, jadi pesan dari Kemenkes dan juga dari Dr. Anggi untuk mitra sehat RSI untuk mengingat-ingat cerdik begitu ya dok? Betul. Jadi cerdik. Cek kesehatan secara berkala, kemudian enyahkan asap rokok dan alkohol, ada rajin aktivitas fisik, kemudian diet seimbang, istirahat yang cukup, dan juga kelola stres. Jadi memang stres itu di mana-mana emang awal dari penyakit barangkali ya dok ya. Jadi kalau bisa kita harus bisa mengatur stres walaupun di usia muda sekalipun begitu. Karena anak-anak sekolah juga zaman sekarang ini dok, kayaknya beban pelajarannya juga lumayan berat ya dok. Jadi dari mulai remaja juga sudah mungkin tingkat stresnya sudah berlebih begitu dok. Ini beda macam sedikit curhat iya, ya dok ya. Iya sedikit curhat dokter, karena dulu kayaknya waktu zaman saya masih sekolah itu kayaknya masih sering main-main di luar sama teman-teman. Kalau sekarang anak-anak sekarang itu kayaknya belajar terus gitu dok.
Baik, dokter. Kemudian dokter, untuk penyakit stroke sendiri ini dok ya, nutrisi apa dok yang harus kita konsumsi pasca kita terkena stroke begitu? Baik dokter, untuk pasien stroke sendiri sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan orang normal ya. Jadi pasien stroke juga tetap membutuhkan gizi yang seimbang dokter. Jadi gizi seimbang ini tentu saja terdiri dari karbohidrat, kemudian protein ya, protein nabati dan juga protein hewani yang juga didapatkan dari daging dan juga ayam ya. Kemudian mineral, tetap kita membutuhkan diet yang seimbang. Air putih dan juga vitamin-vitamin. Jadi jangan salah paham kalau seandainya kalau sudah kena stroke, saya takut makan daging dok. Nah seperti itu. Daging apa dulu yang nggak boleh dimakan? Nah memang ada daging-daging jenis tertentu seperti daging yang banyak mengandung lemak, itu memang tidak disarankan. Tetapi kalau daging sapi dan daging ayam yang tidak berlemak, itu justru bagus untuk menambah protein dalam tubuh kita pasca pasien stroke. Karena seperti kita tahu, maka protein ini kan sangat bagus ya untuk proses penyembuhan ya, atas proses penyembuhan setiap penyakit, termasuk juga pada penyakit stroke ini. Baik dokter, kemudian apakah sama dokter asupan gizi yang harus kita masukkan ke dalam tubuh ini dok? Apabila kita sebagai penderita stroke pertama atau stroke yang sudah pernah kena stroke berkelanjutan begitu dok, apakah gizi yang kita butuhkan itu sama dokter? Ya, sangat penting sekali di sini memang. Oh ya, saya juga pernah memang merawat pasien itu dengan serangan stroke yang sudah ke-11 dokter. Ke-11 kali dok? 11 kali, jadi kayak nggak kapok ya dok ya. Ya pasien stroke sampai 11 kali serangannya ya. Jadi yang penting pada pasien stroke itu, bila serangan pertama dan serangan kedua, atau sudah lebih dari sekali ya serangannya, sering sekali muncul komplikasinya adalah kesulitan dalam menelan. Nah, ini adalah salah satu komplikasi dari stroke, kita sebut sebagai disfagia. Nah, untuk pasien-pasien stroke dengan penyulit disfagia seperti ini, maka nutrisi yang kita berikan itu bisa kita berikan lewat selang makan, atau kita sebut sebagai NG tube ya. Jadi selang ini dimasukkan langsung lewat hidung, langsung ke lambung. Kenapa demikian? Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa pasien pasca stroke itu tetap membutuhkan diet yang seimbang. Jadi jangan sampai setelah stroke pasiennya tidak mau makan ya, keluarga tidak terlalu care misalnya, kemudian pasiennya makan nggak makan ya dibiarkan seperti itu, maka akan terjadi komplikasi lebih lanjut yang maka akan semakin memperparah dari stroke. Tersebut. Jadi barangkali kalau sudah itu termasuk sudah yang parah ya dok ya, berarti kalau misalnya kita harus memasukkan asupan gizi kita dengan selang makan tadi ya dok, berarti memang harus dengan asupan-asupan yang cair begitu. Betul, mungkin dari betul. Susu atau dari makanan-makanan yang di blender begitu ya, ya dok betul ya sekali. Dan jangan lupa juga untuk penderita stroke itu, pesan dari dokter Anggi, tetap harus tercukupi kebutuhan gizinya, walaupun itu dari makanan cair sekalipun. Baik, Mitra Sehat RSI, dok, ini sudah banyak sekali dokter pertanyaan-pertanyaan dari Mitra Sehat RSI di rumah yang masuk ke handphone saya, dokter. Ini pertanyaan dari Ibu Laila. Mohon maaf tanya, bagaimana bila tiba-tiba tidak bisa bicara saat di rumah, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Mungkin barangkali seperti kayak gejala awal stroke yang dokter Anggi jelaskan tadi, mungkin dok, tiba-tiba kayak kesulitan berbicara atau mungkin tiba-tiba lemah sebelah gitu ya dok, anggota tubuh gitu. Bagaimana dokter?
Jadi memang kesulitan berbicara secara mendadak ya, itu merupakan salah satu gejala awal dari stroke. Dan pasien dengan stroke ini kejadiannya memang tidak ada peringatan sebelumnya ya dok ya. Jadi kadang-kadang pasien datang itu 1 jam sebelumnya pasien masih bicara dengan biasa, tiba-tiba mengalami kelemahan badan dan juga bicara pelo dan sulit bicara. Nah kalau sudah terjadi seperti itu, maka jangan menunggu lagi Bu Laila, bahwa kalau ada keluarga yang mengalami hal seperti itu langsung saja dibawa ke UGD atau ke rumah sakit terdekat. Di situ nanti kita akan lakukan pemeriksaan bersama dokter UGD dan juga akan dikonsulkan ke dokter saraf apakah memang itu merupakan salah satu gejala awal stroke. Baik, jadi stroke ini seremnya itu adalah dia serangannya mendadak begitu ya dok. Betul, tiba-tiba kita lagi ngobrol sama keluarga enak-enak, terus tiba-tiba 1 jam kemudian kita naudzubillah ya dok, tiba-tiba bisa pelo begitu. Jadi ya, betul, sekali lagi memang, ya dok, jangan lupa untuk sering memeriksakan kesehatan kita berkala di rumah sakit terdekat, karena mengetahui kesehatan tubuh kita itu sangat penting ya dok, untuk pencegahan dini barangkali untuk berbagai penyakit begitu. Dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Heni Setiorini. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apa yang harus dilakukan bila ada gejala sering pusing terutama habis makan babat atau soto daging atau susu dokter? Sering mual, dada terasa sakit, dan kadar kolesterolnya 170 dok. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan menarik. Ini makanan yang favorit juga ya dok. Yang menarik nasi babatnya tadi ya. Iya, soto daging dokter. Soto daging ya, oke. Okay. Jadi pusing sendiri ya, itu kan banyak sekali ya penyebabnya. Betul. Ya. Bisa juga salah satunya adalah tensi kita yang tinggi, atau kemudian hiperkolesterolemia, atau salah satu gejala dari stroke tersebut. Apabila memang sudah diperiksakan kolesterolnya normal ya, tapi balik lagi ya, pemeriksaan kolesterol itu kan pemeriksaan sesaat ya dokter ya. Mungkin waktu mereka nggak habis makan soto, seperti itu ya. Jadi normal. Anggapannya gitu kan. Cheating gitu ya. Iya, gitu. Jadi tentu saja kita kembalikan lagi bahwa kita harus cek kesehatan secara berkala. Artinya kalau kita ada gejala-gejala seperti pusing atau yang tidak nyaman pada tubuh kita, maka tidak ada salahnya kita konsultasikan ke dokter dan kita lakukan cek kesehatan secara berkala, baik secara laboratorium maupun konsultasi saja dengan dokter yang bersangkutan. Baik dokter. Kemudian ini ada pertanyaan juga dok, cuman dari siapa ini tidak begitu jelas dok. Dokter, izin bertanya, saya memiliki berat badan berlebih dengan kegiatan yang sangat padat dok, serta sering merasakan sakit di daerah dada. Apakah itu bisa menyebabkan stroke mendadak? Dan bagaimana cara untuk menanggulangi kejadian tersebut ditunjang dari segi nutrisinya, dokter? Baiklah. Ini berat badan berlebih ini perlu kita hitung juga apakah termasuk suatu obesitas ya. Karena seperti yang kita tahu, faktor resiko dari stroke yang harus kita hindari adalah salah satunya obesitas ya. Karena obesitas itu sama kayak stres dokter, mengundang banyak penyakit ya. Tentu saja kalau kita sudah mengalami berat badan berlebih, yang pertama kita harus ini ya, bertekad dulu untuk menurunkan berat badan. Niat ya. Niat dulu ya. Niat nomor satu harus ada ya. Dulu ya. Oke. Okay. Niat untuk menurunkan berat badan. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tentu saja kita harus memperhatikan asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita sesuaikan dengan aktivitas fisik yang sering kita lakukan. Nah, apabila kalori yang kita masukkan dalam tubuh kita ternyata terlalu berlebihan, maka akhirnya kita disimpan dalam bentuk lemak ataupun penambahan berat badan. Jadi, seperti itu. Mungkin bisa kita tambahkan makanan-makanan yang banyak mengandung serat ataupun buah. Karena menurut penelitian ya, ini dok, di Indonesia itu
sekitar 30% penduduk Indonesia itu sangat malas makan buah dan sayur. Nah, lebih suka makan nasi. Nah, betul, gitu. Ya, apalagi gitu. Kalau orang Jawa tuh bilang kalau belum makan nasi belum makan dong. Oh iya, benar. Jadi kalau buah saya tuh hanya cemilan aja. Iya, betul. Jadi salah satunya adalah membuat makanan kita tuh seimbang. Jadi jangan hanya banyak karbohidratnya aja, seratnya kurang, airnya kurang, seperti itu. Atau yang penting kenyang. Nah, kalau makan buah kan nggak kenyang ya mungkin ya dok ya. Jadi harus nasinya yang diperbanyak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita makan pisang satu cengkeh gitu mungkin ya kenyang juga ya dok. Ini jadi monyet nanti dok. Ini monyet ya dok. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kemudian kita ada peserta yang raise hand dokter. Dari Bapak Alexander. Apakah sudah tersambung? Selamat pagi, Bapak Alexander. Bapak Alexander, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, terdengar ya Bapak suara saya? Sudah. Ya, baik. Silakan Bapak Alexander pertanyaannya. Mau tanya, untuk golden period untuk pasca stroke itu berapa lamanya? Nah, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, apakah untuk penderita stroke yang ada di tempat umum seperti di mal-mal atau di mana itu, untuk penanganan awalnya untuk bagi orang awam yang di sekitarnya itu bagaimana? Apa langsung dibawa ke rumah sakit itu gimana? Kemudian yang ketiga untuk paksa pasca COVID dan comorbid untuk stroke, apakah nutrisinya sama atau beda? Udah itu aja, makasih. Mohon maaf, untuk pertanyaan yang ketiga bisa diulang ya Bapak? Untuk pertanyaan ketiga, pasien COVID dan dengan comorbid stroke gitu loh, apakah nutrisinya sama atau berbeda? Baik. Udah, jadi ada rombongan nih Pak ya pertanyaannya. Ya. Baik, Bapak Alexander terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Monggo dokter, kita ada tiga pertanyaan ya dok. Yang pertama, golden period dari stroke itu sendiri. Kemudian yang kedua, apabila terjadi serangan stroke di tempat umum, bagaimana cara kita penanganannya begitu. Untuk yang ketiga, apabila ada penderita pasca COVID dengan comorbid stroke, itu apakah nutrisinya harus seperti apa begitu? Baik, terima kasih Bapak Alexander atas pertanyaannya. Yang nomor satu, pertanyaannya tadi golden period ya, golden period untuk pasien stroke. Untuk pasien dengan stroke penyumbatan memang ada namanya golden period. Golden period ini adalah dari serangan ya, itu 3-4,5 jam ke depan. Nah, di situ bila kita segera melakukan penanganan, maka prognosis atau hasil dari pasien tersebut akan lebih baik dibandingkan apabila pasien tersebut ditangani lebih dari itu. Nah, itu golden period-nya. Kemudian yang nomor dua, stroke di tempat umum, dokter. Baik, kalau di tempat umum, tiba-tiba ternyata ada yang mengalami stroke ya. Jadi, kita kembali lagi ke basic penanganan dari ATLS ya. Jadi, penanganan gawat darurat di tempat umum. Maka, apapun sakitnya, maka kita amankan dulu RW atau jalan nafasnya. Apabila terjadi sumbatan pas jalan nafas, maka harus kita keluarkan bagaimanapun caranya. Jadi kemudian setelah itu, untuk penanganan selanjutnya tetap saja harus dibawa ke rumah sakit atau UGD yang terdekat ya. UGD yang terdekat untuk penanganan lebih lanjut dan diagnosis serta terapi lebih lanjut apabila seandainya pasien tersebut memang benar mengalami stroke. Kemudian yang nomor tiga, apakah ada bedanya pasien dengan COVID dengan comorbid stroke ya, Bapak ya? Jadi, untuk pasien COVID sendiri, itu adalah suatu penyakit infeksi virus, di mana sangat dibutuhkan
imunitas dari dalam tubuh kita sendiri untuk memerangi virus tersebut. Maka tentu saja tidak terlalu banyak berbeda, karena untuk membuat imunitas tubuh kita bagus, maka kita butuh banyak protein ya. Kita butuh banyak protein. Kita tahu juga bahwa protein itu adalah salah satu bahan pembentuk imunitas tubuh kita. Dan kalau seandainya memang ada comorbidnya stroke, maka tiap orang bisa berbeda-beda asupan gizinya, tergantung juga dari faktor resikonya. Kalau seandainya pasien stroke dengan gula darah yang tinggi, pasien dengan hipertensi, dengan kolesterol, tentu saja kita tidak bisa sama ratakan. Ada beberapa makanan yang memang tidak dianjurkan seperti itu. Seperti misalnya kalau pasien dengan gula darah yang tinggi, tentu saja kita kurangi kadar asupan gula. Kalau untuk darah tinggi atau hipertensi, maka kita harus mengurangi asupan garam atau makanan-makanan yang mengandung penyedap rasa. Jadi memang setiap orang bisa berbeda-beda, Bapak Alexander. Tapi pada intinya, diet seimbang sangat diperlukan untuk pasien pasca stroke dan juga pasca COVID, ya. Baik, bagaimana Bapak Alexander? Apakah masih ada pertanyaan yang lain? Atau sudah jelas? Ya, sepertinya sudah cukup jelas ya penjelasan dari Dr. Anggi. Jadi mungkin untuk mitra sehat RSI yang mungkin sudah tahu penyakit bawaannya, mungkin seperti itu tadi ya dok, ada comorbid stroke atau mungkin comorbid dari diabetes atau hipertensi begitu, jangan lupa selalu cek berkala ya dok, untuk mungkin dokter yang menangani penyakit-penyakit bawaan tersebut ya dok. Jadi supaya nggak sampai gejalanya itu tiba-tiba menjadi parah begitu. Ya, baik, betul dokter, sekali, dokter. Untuk pertanyaan berikutnya, mohon maaf dok, ini dari Pak Alexander yang tadi, itu ternyata masih ada satu pertanyaan lagi dokter. Bedanya Bell's palsy sama stroke apa ya dok? Apakah sama atau berbeda? Begitu. Oh ya, yeah. Ini nambah ya Pak Alexander. Iya, jadi empat ya Pak Alexander ya pertanyaannya. Jadi tentu saja sangat berbeda Pak, kalau Bell's palsy itu kelainannya bukan di otak. Jadi untuk pasien dengan Bell's palsy memang sering sekali disalahartikan sebagai stroke dokter. Datang ke poli, pasiennya takut, jangan-jangan saya stroke dok gitu. Jadi kalau Bell's palsy itu hanya kelemahan pada saraf di wajah saja dan tidak ada kaitannya dengan saraf di otak begitu. Kalau stroke kelainannya ada di saraf otak seperti itu. Baik. Jadi mungkin kalau Bell's palsy hanya di saraf wajah ya dok, tapi tidak ya, ada kelemahan betul di tangan atau betul kaki begitu sekali, ya dok. Tapi ya, kalau stroke mungkin ada setengah badan yang melemah begitu barangkali ya dok. Betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Hidayatus Soliha. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah tangan sering tremor juga salah satu tanda awal stroke? Kemudian apabila mendadak pingsan 2 tahun yang lalu tanpa sebab, apakah juga awal gejala stroke? Karena setelah pingsan itu sering sakit kepala begitu dok. Namun sudah pernah periksa CT scan 2 tahun yang lalu, hasilnya baik dengan situasi yang seperti ini dok. Apakah perlu waspada gejala awal stroke ya dokter? Apakah ada langkah preventifnya dokter? Jadi ini ada 2 dok, ada tremor, sering tremor tangan. Kemudian dulu Ibu Hidayatus ini pernah pingsan. Kemudian sudah pernah CT scan tapi hasilnya baik. Tapi setelah pingsan itu sering sakit-sakit kepala begitu dok. Apakah itu termasuk kedua gejala itu termasuk awal dari stroke begitu? Baik, kalau untuk Ibu Hidayatus, terima kasih juga pertanyaannya. Tentu saja hal-hal seperti itu harus kita konsultasikan secara langsung kepada dokter saraf ya. Karena memang
mungkin kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah itu suatu gejala awal dari stroke? Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak, begitu. Jadi tergantung dari pemeriksaan fisik yang nanti akan dilakukan oleh dokter saraf. Kalau menurut saya memang lebih baik konsultasi langsung ke dokter saraf yang terdekat. Seperti itu. Baik, dokter. Ini pertanyaan dari Bapak Mocha, dok. Kira-kira seberapa besar sumbangsih nutrisi untuk penderita stroke? Sedangkan di sisi lain, gejala stroke yang utama itu bukan karena makanan, dok, tetapi karena tubuh yang menanggapi terlalu berlebihan mengenai situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, begitu. Jadi, apakah sebenarnya sumbangsih dari nutrisi untuk penderita stroke itu begitu penting gitu, dok? Padahal kan mungkin orang berpikir yang penting jangan sampai stres, jangan sampai penyakit-penyakit bawaan itu kambuh lagi sehingga memperparah sehingga jadi stroke begitu, dok. Apakah sumbangsih nutrisi ini penting sekali untuk penderita stroke? Baiklah, terima kasih Bapak Mocha pertanyaannya. Tentu saja kalau untuk nutrisi ya, nutrisi pada pasien pasca stroke tentu saja sangat penting. Jadi seperti yang tadi saya kemukakan bahwa stroke itu merupakan kerusakan sel-sel otak. Di mana untuk recovery atau perbaikan dari sel-sel tersebut tentu saja membutuhkan banyak zat-zat gizi yang harus kita cukupi. Seandainya kalau kita hanya memperhatikan apa tadi yang lain-lain ya, jadi kayak kurangi stres, kemudian kurangi rokok dan segala macam, ya itu juga penting. Jadi tentu saja penanganan pasca stroke itu tidak bisa separuh-separuh. Jadi selain kita kurangi stres, kira tidurnya cukup, kemudian aktivitas fisiknya ditambah, dan nutrisi juga berperan sangat penting di sini. Kembali lagi kalau bagian tubuh kita sedang mengalami kerusakan, maka protein itu sangat berperan penting untuk perbaikan dari tubuh kita itu sendiri. Di sini dalam hal ini adalah sel-sel otak ya. Jadi nutrisi tentu saja tidak boleh kita kesampingkan gitu ya. Kita kesampingkan. Kalau seandainya asupan nutrisinya tidak penuhi, maka bagaimana caranya tubuh kita untuk recovery, untuk memperbaiki dari sel-sel otak tersebut. Baik, dokter, ini dua pertanyaan terakhir ya, dok ya. Ini ada dari Ibu Kusumayanti. Dok, saya sering kesemutan jika posisi duduk setelah habis sholat atau duduk lama di bawah, begitu, bukan di kursi, dok. Saya ada riwayat hipertensi. Apa yang harus saya lakukan, dokter? Apakah ini adalah gejala dari awal stroke, begitu? Ya, terima kasih Ibu Kusumayanti. Memang salah satu gejala awal dari stroke tadi saya sebutkan adalah hilang rasa ya, hilang rasa atau kesemutan separuh badan. Tapi apakah semua kesemutan itu merupakan gejala awal stroke? Tentu saja tidak. Jadi kalau saya bisa menyarankan, hubungi dokter saraf terdekat, konsultasikan keluhan Anda, dan juga pasti akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, sehingga akan lebih jelas nanti apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala awal stroke atau bukan karena stroke. Gitu. Barangkali memang duduknya terlalu lama begitu, dok ya. Bisa jadi, dok. Sehingga memang kesemutan. Jadi tidak semua kesemutan itu adalah awal dari gejala stroke begitu. Terima kasih Bu Kusumayanti. Ini pertanyaan terakhir, dokter, dari Permata Diraja. Assalamualaikum, dokter, izin bertanya, saudara saya atau bude saya ada riwayat hipertensi dan terkena stroke 2 kali dan masih melakukan diet garam. Apakah efektif, dokter, diet garam untuk penderita hipertensi mengingat sudah pernah kena serangan stroke 2 kali? Terima kasih. Iya, untuk hipertensi memang salah satu pantangannya ya, dok ya. Betul. Itu adalah salah satu
Salah satunya adalah garam ya, atau natrium dalam hal ini sebenarnya, kandungan natrium dalam garam tersebut. Sehingga memang pasien-pasien yang hipertensi, selain kita sarankan untuk minum obat secara rutin, maka untuk makanannya biasanya kita sarankan untuk tidak mengandung terlalu banyak garam. Bahkan asupan garam yang cukup untuk kita sehari-hari itu hanya setengah sendok teh saja. Nah, oh begitu dok. Iya, jadi berarti selama ini kita kalau masak itu kadang lebih juga ya. Iya, betul sekali. Belum lagi kalau seandainya kalau kita punya kebiasaan masak dengan penyedap rasa. Jadi itu juga salah satu batasan dari pasien-pasien dengan hipertensi. Apalagi dalam hal ini budenya tadi katanya sudah mengalami stroke ya. Dua kali. Yang dua kali. Jadi jangan sampai yang ketiga tentu saja kan ya. Iya, dok, nah, betul. Salah satu faktor resiko yang harus kita kendalikan dalam hal ini adalah hipertensi. Dan juga jangan lupa kalau memang ada stroke penyumbatan, maka ada obat-obatan yang kita sebut antiplatelet yang harus kita minum setiap hari untuk yang kita sebut sebagai prevensi sekunder supaya tidak terjadi stroke ulang. Yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat kalau kita naudzubillah min dzalik. Bahkan tadi pasiennya dokter bisa sampai 11 kali gitu. Betul, ya dokter. Ada yang 11 kali. Stroke gitu ya. Baik, cukup ngeri juga ya dok, stroke ini ya. Baik, untuk peserta live chat, terima kasih sekali telah mengirimkan banyak sekali pertanyaan dan bahkan barangkali masih banyak sekali mitra sehat RSI yang pertanyaan-pertanyaan di live chatnya tidak terbaca karena memang waktu kita terbatas begitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir saya berikan untuk peserta yang raise hand. Apakah ada mitra sehat RSI yang ingin bertanya melalui raise hand? Ada Dr. Eni. Assalamualaikum Dr. Eni. Waalaikumsalam. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dokter. Oh iya. Assalamualaikum. Oh, silakan dokter bisa langsung bertanya ke izin, Dr. Anggi. Izin bertanya Dr. Anggi. Ini saya mau menanyakan dokter. Untuk BPJS dok, stroke, GBS, dan hipokalemi, apakah itu juga semuanya akan bisa ditanggung? Yang pertama, yang kedua, seberapa besar kemungkinan sembuhnya dokter untuk stroke, GBS, maupun hipokalemi? Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf dokter, stroke, GBS, hipokalemi ya dokter ya? Atau maksudnya ini stroke dengan GBS dan juga hipokalemi begitu dokter? Dokter, sepertinya terputus ya dok. Jadi saya simpulkan aja mungkin ini baik. Tiga penyakit yang berbeda ya dokter ya. Jadi baik stroke, GBS maupun hipokalemi semua bisa ditangani dengan menggunakan BPJS di RSI Ayani dan juga di rumah sakit lainnya. Untuk kesembuhan atau prognosis dari pasien-pasien tersebut, tentu saja memang kalau stroke itu merupakan penyakit dengan penyebab disabilitas tertinggi. Sehingga sebisa mungkin kita cegah terjadinya stroke, karena kalau memang sudah mengalami stroke, sering sekali ada gejala sisa yang kadang-kadang tidak bisa dihilangkan. Untuk dua penyakit lainnya, GBS dan hipokalemi, ini dua-duanya adalah suatu penyakit yang menyebabkan kelemahan pada keempat ekstremitas di luar dari stroke ya, di luar dari stroke. Dan ini juga bisa ditangani dengan BPJS di rumah sakit RSI Ayani. Baik, begitu Dr. Eni, penjelasan dari Dr. Anggi. Mudah-mudahan cukup menjawab semua pertanyaan dari Dr. Eni. Baik, mitra sehat RSI, terima kasih atas segala pertanyaan dan partisipasi yang telah mitra sehat RSI berikan kepada kami. Sebelum kita menutup rangkaian acara talk show kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita lihat dulu pariwara berikut ini. Seiring bertambahnya usia,
lansia mulai kehilangan kemampuan untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke tubuh sehingga dapat mempercepat proses penuaan. Proses penuaan ditandai dengan menurunnya fungsi berbagai organ tubuh dan yang paling umum adalah penurunan pada massa otot atau yang biasa disebut dengan sarkopenia. Satu dari tiga lansia di dunia berpotensi menderita sarkopenia. Sarkopenia dapat menyebabkan meningkatnya malnutrisi, resiko jatuh, gangguan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, gangguan mobilitas, menurunnya kualitas hidup, bahkan meningkatkan resiko kematian pada lansia. Memperkenalkan inovasi terbaru dari Kalbe Nutritionals, Entrasol Platinum dengan Profit Advance Formula dan dilengkapi kebaikan ekstrak buah zaitun yang mengandung hydrocytosol sebagai antioksidan alami dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah antioksidan di dalam vitamin C dan green tea. Antioksidan membantu menangkal radikal bebas, melindungi sel dari oksidatif stres, mencegah terjadinya oksidasi LDL kolesterol, serta mengurangi potensi terjadinya penyumbatan aliran darah. Entrasol Platinum juga mengandung nutrisi tinggi protein yang efektif untuk membantu menjaga massa otot, meningkatkan imunitas, dan mempercepat massa pemulihan. Dilengkapi dengan nutrisi tinggi serat, omega 3 dan 6, serta rendah laktosa yang aman untuk pencernaan tubuh lansia. Entrasol, nutrisi setiap hari. Entrasol. Shh, ini rahasia saya. Cuma Entrasol yang ada ekstrak buah zaitunnya. Ekstrak buah zaitun dan Entrasol bantu tangkal radikal bebas. Entrasol tinggi proteinnya bantu jaga massa ototku. Entrasol itu rendah laktosa, bikin nyaman di perut. Biar tetap aktif, saya minum Entrasol 2 kali sehari. Mereka minum Entrasol. Bagaimana dengan Anda? Entrasol, nutrisi setiap hari. Seiring bertambahnya usia, lansia mulai kehilangan kemampuan untuk menangkal. Ya, baik. Terima kasih untuk Mitra Sehat RSI yang masih setia bergabung dengan kami. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Dian Anggia, spesialis syaraf atas segala penjelasannya. Sangat menarik sekali dokter, tapi juga sekaligus agak serem-serem sedap ya dok ya. Satu lagi pesan dari Dr. Anggi dan dari Kemenkes untuk Mitra Sehat RSI, jangan lupa cerdik, yaitu cek kesehatan secara berkala, kemudian enyahkan asap rokok dan alkohol, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Begitu. Sebelum kita ke rangkaian yang memang sudah ditunggu-tunggu untuk pengundian hadiah, saat ini telah bergabung bersama kita Bapak Muhammad Solehudin. Beliau selaku medical account dari Kalbe Nutritional. Assalamualaikum Bapak Muhammad Solehudin. Apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Bapak. Bagaimana sehat ya Bapak? Alhamdulillah luar biasa, sehat sekali dokter. Ya, baik. Ya. Untuk pagi hari ini Bapak Solehudin ingin membawa pesan-pesan tertentu barangkali ya dari Kalbe Nutritional. Silakan Bapak. Ya, baik dokter Dian, terima kasih atas waktunya. Saya izin mohon share screen ya. Ya. Baik, menyambung terkait dengan nutrisi ya, nah, di sini Kalbe Nutritional khususnya untuk meningkatkan imunitas dan untuk ini ya proses recovery gitu ya dari pasca stroke gitu ya. Nah di sini Kalbe Nutritional punya nutrisi khusus yaitu Entrasol Platinum ya. Tadi di mana sudah ditampilkan juga ya melalui live iklan tadi ya. Kita di secara kandungan gitu ya ada ekstrak buah daun katuk gitu ya ekstrak buah zaitun atau hitolif ya
protein ya, dan juga tinggi serat. Kemudian kita juga ada omega 3 dan omega 6 serta tidak perlu khawatir yang biasanya suka mengalami lactose intolerance ya atau tidak tahan terhadap laktosa, karena di Entrasol Platinum ini laktosanya juga rendah banget ya, di angka 1 gram saja per servingnya. Kemudian untuk gulanya juga rendah banget ya, jadi tidak perlu khawatir terkait dengan gula ini ya gitu ya. Oke, jadi secara nutrisi di Entrasol Platinum ini udah lengkap banget tadi. Untuk meningkatkan imunitas ya, tadi ada antioksidan, dan juga untuk mempercepat proses recovery, kita juga udah tinggi protein ya, yaitu 12 gram per sajinya. Ya mungkin itu sharing saya Bapak Ibu, semoga nutrisi dari Entrasol Platinum ini cukup membantu Bapak Ibu semuanya dalam pemenuhan nutrisi ya, untuk meningkatkan imunitas dan juga mempercepat proses recovery. Mungkin itu saja dari saya, Dr. Dian. Terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi ke Dr. Dian ya, Dok. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Solehudin selaku medical account dari Kalbe Nutrisional. Sebuah pesan-pesan yang menarik ya, dan juga banyak sekali kandungan-kandungan gizi yang baik juga begitu. Baik, sebelum kita menutup rangkaian acara talk show kita pada pagi hari ini, saatnya kita mengundi 15 hadiah hiburan melalui spin untuk menentukan siapa saja mitra sehat RSI yang beruntung pada pagi hari ini. Silakan untuk panitia mulai pengundiannya.
Baik, selamat kepada Mitra Sehat RSI yang sudah beruntung mendapatkan hadiah hiburan pulsa senilai Rp25.000. Dan panitia akan menghubungi Mitra Sehat RSI secara langsung ke nomor handphone yang sudah Mitra Sehat RSI cantumkan pada saat mendaftar melalui link pendaftaran kami. Sebelum kita menutup talk show kita pada pagi hari ini, dokter, ada penyerahan cindera mata dari perwakilan Kalbe Nutrisional begitu kepada dokter Anggi. Dari monggo, dari Bapak Muhammad Solehuddin. Terima kasih, Dokter Anggi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih kepada Bapak Muhammad Solehuddin selaku medical account dari Kalbe Nutrisional. Silakan duduk lagi, Dokter. Ya, akhirnya demikianlah talk show kita pada pagi hari ini. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian dari Mitra Sehat RSI yang selalu setia bersama dengan tim PKRS Rumah Sakit Islam Surabaya Ahmad Yani. Dan mohon maaf atas segala khilaf. Dan sampai jumpa di talkshow-talkshow kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan dan kepuasan pasien jadi